Jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan YouTube Channel. Assalamualaikum. Pada video tutorial kali ini saya bagikan 23 logo partai peserta pemilu 2024 full vector. Buat teman-teman yang saat ini bergelut di bidang desain dan percetakan tidak menutup kemungkinan akan kebanjiran order dari bakal caleg yang akan maju di pemilu 2024. Dan dari semua order yang diterima tentunya menggunakan logo dari 23 partai peserta pemilu. Nah, kali ini teman-teman bisa mendownload logo-logo partai yang teman-teman inginkan. Saya bagikan dalam format Corel, format Photoshop, format PNG dan JPG yang siap teman-teman gunakan dalam setiap orderan untuk Bakal Caleg yang akan maju di Pemilu 2024. Untuk mendapatkan logo ini sangat mudah sekali teman-teman. Silahkan teman-teman kunjungi tutoriduan.com. Kita buka ya, tutoriduan.com. Nah, di sini saya bagikan link-link downloadnya teman-teman. Jadi sekali download, teman-teman akan mendapatkan format Corel, format Photoshop, PNG, dan JPG. Misal seperti ini, ini saya bagi menjadi... 23 link. Untuk partai nasional itu ada 17, teman-teman. Ada 17 partai untuk partai nasional peserta pemilu 2024. Ditambah 6 partai lokal Aceh. Ada 6 partai lokal Aceh. Nah, selanjutnya teman-teman bisa memilih logo mana yang teman-teman inginkan lalu teman-teman download contoh untuk nomor urut yang pertama ini sesuai dengan yang telah ditentukan KPU ya teman-teman mengenai urutan partainya yang pertama itu ada Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB nah teman-teman bisa mendownload di sini teman-teman download saja, maka teman-teman akan diarahkan ke website Mega NZ. Nah, di sini teman-teman tinggal unduh. Tinggal unduh. Nanti teman-teman akan mendapatkan file seperti ini. PKB. Nah, ini ada format Photoshop, ada format PNG. Saya buka. Nah, seperti ini. Teman-teman akan mendapatkan format photoshop yang sudah saya pecah per layer di photoshop. Lalu ada format PNG tanpa background, lalu ada format JPG dan format Corel. Teman-teman akan mendapatkan minimal 4 file seperti ini. Nah, nomor urut kedua itu ada partai Gerindra. Ini teman-teman juga bisa mendownloadnya di sini. Jika mendapatkan empat file, ada ada yang lima file teman-teman, ada yang lima file, ada yang empat file. Misalkan saya ambil contoh yang lima file, lima file. Nah ini lima file ini untuk Partai Kebangkitan Nusantara. Kita akan buka ya teman-teman. Kenapa lima file? format photoshop, format png yang bulat saja. Ada format jpg yang kotak plus bulat di dalam. Ada ya format jpg yang bulat seperti ini, yang ini tanpa background. Lalu ada format corel. Jadi ada 5, 1 2 3 4 5 ya. Jadi seperti itu. Nah, silakan teman-teman download, teman-teman. Nah, untuk ekstraknya, ekstraknya teman-teman diminta password. Jadi, untuk membuka atau mendapatkan file 4 seperti ini, teman-teman diminta untuk memasukkan password. Nah, passwordnya silakan teman-teman lihat di komen sudah saya letakkan passwordnya di komen di sini di bawah. Nah, ini passwordnya tutorial.com. Perhatikan besar kecil hurufnya, atau teman-teman bisa copy saja ini klik kanan, copy saja gitu ya. Ini passwordnya untuk semua link, untuk semua link logo partainya, passwordnya sama. Nah, semua desain yang saya bagikan itu full factor, teman-teman. Jadi, saat dibesarkan dan dikecilkan, itu tidak akan pecah. Kita buka ya, kita buka Corel ya. Kita buka Corel. Nah, ini semua full vector, teman-teman. Contoh, logo PKB ini. Logo PKB ini kalau kita besarkan, tidak akan pecah tidak akan pecah. Tidak pecah ya. Nah, semua pull factor. Semua teman-teman ya. Ini juga pull factor tidak pecah. Juga partai gelora juga tidak pecah. Semua pull factor. Dari 17 partai nasional, ada empat partai yang mengganti logonya, baik itu bentuk dan warnanya. Seperti partai buruh, ini partai buruh ini, awalnya logonya bukan seperti ini. Awalnya seperti ini. Awalnya seperti ini, diganti seperti ini, diganti tiga untayan padi gitu ya. Lalu tulisan partai buruhnya berwarna putih dan backgroundnya berwarna oranye. Ini untuk partai buruh sekarang untuk pemilu 2024 logonya seperti ini. Selanjutnya PKS. PKS juga mengganti logo untuk pemilu 2024. Awalnya berbentuk kotak seperti ini dengan tulisan berwarna kuning. Dirubah menjadi bentuknya menjadi lingkaran seperti ini Lalu warnanya dirubah menjadi orange, seperti ini. Tetap di bawahnya tulisannya PKS, jadi seperti ini. Nah, selanjutnya ada Partai Perindo. Nah, Perindo awalnya seperti ini, berbentuk lingkaran, e, dirubah seperti ini, burung Garuda sayap membentang gitu ya, membuka sayapnya dengan kanan kiri lima helai gitu ya mencerminkan Pancasila rubah seperti ini bentuknya dari awalnya lingkaran dirubah seperti ini untuk partai Perindo nah selanjutnya partai nasional yang berubah logo untuk pemilu 2024 itu ada P3 P3 dari bentuk kotak seperti ini tetap mempertahankan Ka'bah. Ka'bah juga tulisan P3 di bagian bawah. Cuma ada penambahan ikat kepala merah putih di bagian belakangnya dan juga ada lingkaran hijau backgroundnya dan ada tulisan di bagian bawah melingkar seperti ini merawat persatuan dengan pembangunan nah jadi ada beberapa Partai Nasional yang mengganti logo, baik itu bentuk dan warnanya, P3, Perindo, PKS, dan Partai Buruh seperti ini. Dan ini daftar urutannya, teman-teman, untuk pemilu 2024, dari 1 PKB, 2 Gerindra, 3 PDI Perjuangan, 4 Golkar. 5 partai Nasdem, 6 partai buruh, 7 gelora, 8 PKS, 9 PKN, 10 Hanura, 11 partai Garuda, 12 PAN, 13 PBB atau Partai Bulan Bintang, 14 Partai Demokrat, 15 PSI atau Partai Solidaritas Indonesia 16 Partai Perindo dan 17 ada partai P3. Ini partai nasional peserta Pemilu 2024. Nah, untuk wilayah Aceh itu ada penambahan 6 partai lokal. Ini partai-partainya, teman-teman. Bagian bawah sini ada ada 6 partai lokal. Jadi di wilayah Aceh itu ada 23 partai peserta pemilu 2024. Nah, jika teman-teman membutuhkan desain kartu nama untuk bakal caleg ya teman-teman, teman-teman bisa klik di pencarian sini. Teman-teman bisa mengetikkan kata kuncinya caleg gitu ya. Nah, di sini sudah saya siapkan juga ini untuk pemilu lima tahun yang lalu, teman-teman. Ini ada contoh-contoh kartu nama caleg. Lalu ada contoh kalender caleg, teman-teman bisa mengganti kalendernya saja gitu ya. Ini juga ada desain banner, untuk caleg, nah itulah teman-teman, 23 logo Partai Peserta Pemilu 2024. Semoga logo yang kami bagikan bermanfaat dan tetap semangat untuk terus berusaha dan berkarya. Jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya. Assalamualaikum.